Halo, selamat datang ke channel Blaster Minium. So, hari ini kita ada barang special sikit yang memang saya berani cakap lah. Barang ni baru dirilis dan memang saya berani cakap lah kita yang mendapatkan barang ni dahululah ataupun so-called first in Malaysia, memang kita yang dapat dululah. Ataupun mungkin yang dah ada, cuma saya tak tahulah. Kalau ya, sorry ya. Sorry to say, tapi kalau tak ada, memang kita claim kita first yang dapatkan lah. Okay, tapi bukan apa yang dibanggakan lah. Memang akan dapat jugalah. Cuma mungkin slow sikit kan. Okay, apapun, hari ni, ini dia. Okay, apa ni? Nama brand dalam bahasa Cina, Ho-Yi. Ho-Yi ataupun kalau dalam bahasa English H-E-E, kita panggil He lah, He. Okay, ataupun Ho-Yi. Tengoklah mana yang anda suka. A-C-R, A-C-R. Okay, ini model yang baru, baru sahaja dipasarkan. Okay, daripada Ho-Yi. Dia punya kotak pun nampak macam okay lah daripada yang sebelum ni punya kan, warna biru, warna brown. Ni dah macam bag sikit lah. Dan ada colourful sikit. Ini adalah package mag magazine. Ini package drum. So, kepada siapa yang berminat, bolehlah dapatkan ataupun contact lah kami. Nak package magazine ataupun nak package drum. Alright. So, ini dia unboxing. Hari ni special sikit sebab kita unboxing barang baru saja sampai. Bukan barang lama-lama dulu-dulu lagi. Alright, kita excited sekarang. Kita direct buka je lah. Kita tengok apa yang ada dalam kotak. Okay, kotak kita letak tepi. Sorry lah, hari ni mungkin suara tu dah macam jauh sikit. Sebab wireless mic, receiver dan transmitter tu dia ada masalah sikit. Macam tu lah, brand Ayam. Dah ada problem. Siapa nak sponsor saya, bolehlah munculkan diri. Ataupun bagilah discount sikit kalau anda tu adalah penjual dalam barangan-barangan wireless mic semua ni. Okay. Ini free gift. Practice target. Kita letak tepi. Alright. User menu seperti biasa. Memang walaupun tak faham tulisan, tapi tengok gambar akan memberikan info-info yang basic, memang akan dapat lah. Okay. Tetapi apa yang ada, ni scoop ala-ala PUBG, PUBG ala-ala PUBG yang boleh zoom tak? Boleh zoom sikit, boleh zoom sikit, tapi memang kita panggil dummy lah. Cermin mata keselamatan, ini yang penting. Mesti kena pakai semasa dalam game ataupun sepanjang masa lah. Kalau anda di padang ataupun field main blaster ni. Okay, ini yang penting. Magazine. Okay, magazine sini special sikit. Dia look sinar. Boleh nampak gel kat sebelah sini. Dia punya gel ball. Okay, ini dia mag extended ataupun mag protection lah. Suka apa panggil ataupun mag puller, apa-apalah yang korang minat nak panggil dia. Okay, ada endpoint. Endpoint laser. Battery 7.4 standard package. Muzzle head ataupun flash hider. Ini adalah untuk Mag Prime. Ada satu lagi handle vertical grip. Okay, blaster. Memang nylon, solid, berat. Memang berat daripada JM Scar lah. Okay, ada gel ball sikit. Dan charger 7.4 USB charger. Dan dia ada sikit alatan untuk ikat handle. Okay, ini kita letak tepi. You tengok dia punya apa, consider packaging dia lah. Memang ada satu tempat letak drum. So dia memang ada drum dia. Nanti saya tunjuk drum dia. Sebelum tu kita pasangkan ni dulu. Okay, body dia memang solid sebab dia dibuild dengan nylon. Tengok. Okay. Ini bat adalah rubbery sikit, tapi dia bukan whole rubber lah. Saya rasa dia balut saja.
Dia macam rubber-rubber sikit lah, tapi bukan bukan seketul ni rubber, bukan. Okay. Nampak? Okay, sebelah sini. Okay, tak ada tulisan. Tak ada tulisan apa-apa. Okay, jom kita pasang dulu. Baru kita cerita kemudian ya. Masukkan ni dulu. Endpoint kita letak depan lah. Gelongso. Yep. Ketatnya. Ketat. Kena usaha sikit lah. So kita abaikan dia dulu. Kita pasang ni dulu. Okay, endpoint. Ini scope. Scope adjustable. Flash hider. Flash hider dia ada alo lah ke sini. Alo. So masukkan ikut alo. Alo dia nak cari macam mana. Boleh nampak alo ada dalam ni, ada alo. Cuma nak masuk tu, you kena tepat-tepatkan lah. Okay, kita pasang macam ni sajalah. Nanti nak buka untuk test FPS juga kan. Shaw ni dah macam malas sikit. Ini nanti, itu nanti. Aray. Okay. Ini memang slit saja. Okay, dia ada rail dia. Daripada bawah, tepi. Kiri kanan ada rail. Atas. Endpoint ni macam mana nak pasang daripada belakang. Kita abaikanlah endpoint ni ya. Okay, ini Mac Prime. Untuk Mac Prime ada lubang kat sini, nampak? Ini masukkan ke belakang. Okay. Alright, dia clip macam ni. Okay, Mac Prime. Dan magazine kita tak letak lah ni. Battery 7.4 volt. Ini okey, kita try pasang juga. Yang ni dia ada bagi pin untuk ikat. Kita ikat satu lah. Okay, dia ada bagi nut, dia ada bagi skru. Okey. Kita try pasang satu. Ini masukkan kat sini. Sabar sikit lah. Pasang-pasang benda ni memang lama sikit lah. Tapi kita nak tengok bentuk dia selepas dipasang kan. So memang kena bersabar sikit lah. Oh, dia guna Allen key kecil. Oh, dia ada bagi 3 saiz Allen key. Dia bagi 3 saiz. Nanti saya check apa, kenapa dia bagi 3 saiz. Mana lagi yang kena buka ataupun mana lagi yang patut buka. Okey, dia bagi 3 saiz Allen key. Tengok, ada saiz kecil, sederhana dan besar. Yang kecil ni untuk ikat vertical grip. Yang ini cari dulu lah. Okey, yang kecil ni juga boleh buka rail. Dia boleh buka rail. Okey, yang ni paling kecil untuk ikat hand grip ataupun vertical grip tu. Lepas tu yang sederhana ni dia untuk buka body dia. Kalau buka receiver dia lah. Dan yang paling besar memang boleh nampak lah di sini. Untuk dia punya split. Artinya ini gearbox dia ataupun receiver dia jenis split lah. Dua piece, atas dengan bawah. Dia boleh split macam tu saja. So memang dia perhatin lah. Dia siap bagi 3 size Allen key. Okay. Masukkan magazine. Release dia kat sini. Tekan release. Okay, dan apa lagi? Sebelah sini memang dia tak boleh nak pusing dia punya fire selector.
Kalau sebelah sini ni kecil je. Ini yang kenapa dikecilkan, besarkan sikit kan, okey. Kecil je. Susah sikit lah nak pusing. Okey. Inilah sebelah sini. Okey. Nampak? Okey, kita cerita sikit pasal dia punya ini. Panggil bud lah. Bud dia macam ni. You nak fold, dia boleh fold. You tekan, dia boleh fold ke belakang. Fold ke belakang. Dan kalau you nak naikkan dia balik, you kena push ke atas sikit. Sebab dia punya mekanisme kat sini, dia lain sikit. You tak boleh terus nak macam ni, tengok. Kalau terus tolak kan, dia macam sangkut. Tak boleh nak terus tolak. You kena naikkan sikit, angkat dia sikit, baru you tolak. Angkatkan dia sikit. Tekan sebelah sini ke full. Lepas tu kena tarikkan dia sikit lah ke atas macam ni. Tarikkan sikit ke atas, baru boleh pusing. Okay, kena tarikkan ke atas sikit. Tak boleh terus macam tu je. Kalau tak, nanti rosak mekanisme dia. Alright. Dan dia punya bud ni memang extendable. So, tekan kiri kanan boleh. Tekan, you tarik. Maximum dia sampai sini. Maximum macam ni. You tekan, you tarik. Okay. Boleh tarik. Dan tempat bateri dia kat sebelah sini, you keluarkan ni. Tapi you tarik macam ni, memang dia tak keluar. Dia tarik macam ni, memang tak keluar. Dia punya ni, bud ni kena extend. Kena keluarkan sikit dulu. At least satu petak lah kita panggil. Baru you boleh keluarkan dia, tolak ke belakang saja. Dia ada mekanisme locking kat sini. Nampak? Kena wire. Macam ni. Kena keluarkan dulu. Keluarkan at least satu petak lah ataupun lebih. So, baru boleh you tolak ke belah kanan. Tolak ke belakang saja, naikkan. Okay? Nampak? Ni sebenarnya dia cover saja. You nak keluarkan, boleh terus buka saja. Dan wire dia dalam ni. Dan kalau you fold, yang saya dapati sekarang ada consider panggil apa? Problem lah. Ataupun adalah keburukan ataupun nak kata buruk macam tak sesuai lah ayat tu. Tapi macam ada kelemahan sikit lah, iaitu kalau sekarang you bud ni dia tak fold sebab dia bateri dia kat sebelah sini kan, you tengok wire dia, you boleh shoot. Tapi kalau you dah fold, you tengok saya foldkan dia, dia punya connection sini dah terputus sebab dia kena touch, dia kena sentuh dua ni, barulah dia boleh connect dia punya power. Kalau you fold macam ni kan, dia tak tembak. You press dia memang tak fire. Tak tahulah kenapa. Sebab kalau dia nak bagi 4-4 macam ni kan, kita boleh nak bawa macam gaya CQB lah sikit, pendek kan. Tapi dah connection dah terputus lah kita panggil. Dia tak shoot. Dan saya dah try buka yang ni. Ada dua skru kat sini. Saya ingat mungkin dia boleh masukkan bateri dalam ni ke apa kan. Tak boleh, tak ada. Dia memang tempat ikat untuk terminal ni sahaja. So, tak tahulah kenapa desainnya macam ni. Kalau dah macam ni, baik tak payah fold kan. Untuk apa? Mudahkan penyimpanan saja. Kalau nak bawa untuk game time fold macam ni, memang tak boleh. Kalau macam JM sekarang, dia boleh. Tapi dia nampaklah wire daripada sini ke sini. Dia nampaklah wire. Tak cantik. Ini nampak finishing, artinya dia punya closing lah. Cantik tapi connection dah tak ada. Tak boleh shoot. No, tak boleh shoot. Alright. So, apa lagi? Dah, kena angkat sikit lah. Angkat sikit baru tolak. Okay, apa lagi? Okay, Mac Prime sini dah cerita. Dan satu lagi, tempat untuk ikat sling lah. Depan. Sini. Ataupun sini. Ini, you kena beli, panggil apa? Kena carilah benda yang macam ni. Sling swivel. Yang macam ni lah. Boleh masukkan. Yep. Kalau you adalah. Ini metal. So kiri kanan boleh masuk. Kiri kanan. So you bolehlah gantung sling. Kalau you nak lah. Ini memang boleh. Tapi dia tak bagilah. Memang ini saya tambahan.
Dan satu lagi, sekejap saya dapatkan dia punya drum. Okay, drum dia ni special, memang khas untuk dia saja. So far saya tak test lagi lah drum-drum yang lain untuk ni. Tapi dia memang datang sekali dengan package yang ada drum. Kalau you nak package yang drum lah, reload dia punya jawbor kat sini seperti magazine biasa. So macam ni bentuk dia. Okay. Alright. So saya try masukkan drum untuk tengok. Macam ni bentuk drum. Okay. Kalau drum macam ni lah. Mana yang lebih cantik, itu bergantung kepada taste ataupun cita rasa masing-masing ya. So saya keluarkan balik drum ni sebab memang standard package, bukan drum, saya letak topi. Okay, masukkan balik yang ni. Dan saya try masukkan bateri. Bateri yang dia bagi memang 7.4, tapi saya bagilah terus 11. Kita try shoot. Dia ada satu features lagi yang memang ada di sini, yang menarik jugalah. Okay. Kena wire sikit. Okay, dah tutup. Okay, features yang satu lagi tu kita panggil blowback lah. Tempat ni blowback, dia akan bergerak-gerak. Kita try ya. Alright, so dia punya safe di sebelah sini, safe ada semi dengan auto. So safe memang boleh tekan, boleh tekan, tapi tak boleh fire, dia tak fire lah. Kalau yang atas pukul 12, dia semi. Ha, memang satu-satulah. Okay. Yang sebelah sini auto, yang last ni auto. Okay, dan mag prime, kalau saya tarik ni mag prime. Ha, mag prime. Okay, kita tengok sini ya. Saya set kepada semi dulu. Perhatikan yang ni. Oops. Apa pula? Bateri dah tak ada. Sekejap lah. Apa pula? Bateri. Boleh pula. Oh, dah safe. Masalah bateri. Sekejap lah. Bateri. Sekejap, saya try tukar bateri satu lagi. Sebab dia tak shooting lah. Kita guna yang 7.4 lah yang dia bagi. Okay, kita try shoot semi. Okay, tengok, tengok sini ya, perhatikan ni ya. Ada problem tak? Okay, saya tak tahu tu adalah masalah bateri ke ataupun masalah technical. Tapi tak apa, nanti kita check ada lagi 2-3 piece. Kita akan try sama ada dia memang ada problem macam ni ke tidak, ataupun mungkin piece ini saja yang macam tu. Perhatikan sini. Nah, dia gerak. Dia gerak lah, bro back. Wow, ini adalah review yang saya first time buat. Consider ada masalah. Saya tak tahu sama ada blaster ni yang ada masalah ataupun memang model ni yang macam ni. Kita akan try lagi selepas ini. So harap-harap blaster ini sajalah yang ada masalah dan bukan whole bash macam ni. Kalau whole bash macam ni, oops. Memang berita yang buruk lah. Okay, so sekarang kita teruskan dengan testing FPS. FPS dia berapa? Sekejap lah, kita sediakan chrono dengan jawbor dulu. Okay, chrono, hidupkan chrono. Chrono. Okay, kita masukkan ni dulu, bateri. Okay, connection dia tak berapa betul. Kena check. Harap-harap blaster ini sajalah yang ada masalah sikit dan bukan whole bash ACR ni ada problem.
Sebab first time saya buat review dah ada problem macam ni. Takutlah juga. Sorry ya Asia kalau bukan you yang ada masalah, tapi model ini saja yang ada masalah. Harap-harap begitulah. Okay, kita try jabo. Masukkan jabo. Jabo memang 7-8mm. Yang memang jabo boleh dipecahkan. Okay, boleh pecah. Reload gel di sini. Okay, tengok. Boleh nampak kan gel dia? Cantik kan? Boleh nampak gel. Fush, apa ni? Ada air. Aduh. Ada air dalam ni. Sekejap lah. Gel bow saya berair. Aduh, apalah Sean ni. Okay, takpe. Kita try. Okay. Mag Prime. Mag Prime. Okay. Saya rasa belakang ni juga ada masalah. Apa ni? Review yang feel. Tak jadi lah. Ada problem nampaknya. Apa kita try juga tengok dia dah shoot out tapi ada problem lah mekanism dia. Okay. 2, 5, 3. Wow. 2, 7, 8. Betul ke hebat macam ni? 2, 6, 1. 2, 5, 3. Macam makin lemah dia. 2, 7, 4. Tak stable. 2, 8, 4. Betul ke ni? Try keluarkan muzzle. 2, 5, 1. Tak konsisten lah. 2, 5, 9. Saya try auto pula. 2, 5, 9. Dua, lima, tujuh. Around dalam 2.5 ke 2.6 lah. Consider not bad. Tinggi juga FPS dia. Walaupun tak berapa nak konsisten. Okay, 2.58. Memang lebih kurang dalam 2.5, 2.6 lah. Tengok, tiba-tiba boleh dapat 2.7. 2.55. 2.55. Okay, tak apa. Kita macam ni sajalah. Untuk review kali ni sampai di sini saja. Sebab saya rasa tak berapa tepat lah. Sebab dia ada problem semua tu kan. Ada problem sikit, macam ada problem sikit lah. So, kita akan buat review sekali lagi. Kita try lah. Dalam 2-3 blaster lagi. Kita ambil lagi, kita try. Kita akan uploadkan yang sekali lagi. Tapi apapun, hari ni kita terima ni dulu. Sebab yang kita nak tahu dia punya FPS berapa dan dia punya features apa, macam Mag Prime, blowback, dengan tempat bateri dia, FPS dia, ada apa barang yang ada dalam package ni kan. Okay, so itu yang tujuan utama unboxing hari ni. Cuma dia punya kestabilan tu, artinya adakah blaster ni dia betul-betul ada problem ke ataupun yang ini saja yang ada problem. Saya akan test lagi esok ataupun pada video akan datang dengan 2-3 piece lagi blaster yang sama ACR.
Kita akan tengok sama ada memang setiap satu ACR ni ada problem ataupun hanya ini saja ada problem. Sebab sekarang saya rasa dia punya trigger tu tak berapa sensitif ataupun boleh kata ada masalah sikit lah. Dia dapat dan tak dapat, dapat tak dapat macam tu. So saya tak sure sama ada ini saja yang macam tu ataupun memang whole batch macam tu. Saya ada around dalam 3-5 piece lagi. Saya akan try untuk adil kepada ACR ini. Saya akan buat lagi satu video. Kita test lagi 2-3 piece one shot. Kalau semua pun lebih kurang sama ada problem macam tu, maksudnya ACR first batch ada problem. Kalau tak, ini yang ada problem. Yang lain okay, maksudnya yang blaster yang ini ada problem. Okay, saya rasa sampai di sini saja. Kepada siapa yang baru mengikuti channel kami, sila subscribe sekarang. Subscribe. Dan kita ada lagi banyak-banyak model barulah yang kita akan unbox lagi dan bagi review. Diharap anda akan terus support kami supaya mendapat lebih banyak info mengenai dunia water gel blaster ni lah. Okay, sampai di sini saja. Sekali lagi, saya Sean. Terima kasih kerana mengikuti channel kami dan thanks for watching. Itu saja. Bye.